Oke guys, apa kabar? Sekarang gue balik lagi mau ngebahas soal wine. Kali ini wine yang gue bahas adalah wine Argentina, namanya Norton. Argentina terkenal dengan satu grape, untuk lainnya namanya Malbec, ya. Nah, ada satu grape juga, white grape, ya, untuk white wine. Ini sebenarnya udah cukup terkenal, tapi kalau di Indo nggak gitu familiar. Namanya Torontes, ya. Torontes ini stylenya dia light and fruity. Nah, buat makan cocok, buat minum lo sendiri juga cocok. Nah, lo mau lihat contoh-contohnya? Ini ada 6 botol di depan gue, ada Malbec dan Torontes, Chardonnay dan Sauvignon Blanc. Nah, akan gue bahas lebih dalam. Lo tau nggak bedanya Collection Malbec, Reserva sama Barrel Select? Itu bedanya antara agingnya, dia ada barrel fermentasi atau stainless tank fermentasi. Oke, sama juga dengan yang wine. Kalau mau lebih tahu, lo tes aja sendiri. Sekarang gue pairing ini. Kenapa ini gue pisah-pisahin yang Collection Malbec, Barrel Select, dan Reserva. Nah, contohnya gini. Untuk yang daily drinking, ini sebenarnya cocok buat lo makan. Ya. Buat lo makan, buat lo untuk dinner, atau heavy meal. Lo bisa pakai yang Collection. Nah, untuk Barrel Select, ini lebih sedikit upgrade. Tapi kalau gue lebih prefer, ini gue minum sendiri. Kalau makan, hanya sebagai support. Untuk yang Reserva gue jarang sekali wine buat Reserva buat gue makan. Kenapa? Kadang-kadang kalau Reserva itu wine-nya udah terlalu full body dan powerful. Nah, untuk makanan-makanan ringan, biasanya makanannya malah jadi kalah sama wine-nya. Jadi lebih enak untuk yang Reserva atau aging lebih dari 1 tahun ke atas, itu wine-nya diminum sendiri. Kecuali lo lapar. Oke? Okay? Thank you.